Kecelakaan maut terjadi di simpang 4 Jalan Raya Dharma Sabha, Abian Semal, Badung, Rabu 8 Juni. Lantaran ditabrak dari belakang, seorang pengendara motor bernama Maria Ulfa kehilangan nyawa. Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudana, Jumat 10 Juni, menuturkan, peristiwa ini bermula ketika korban mengendarai Honda Beat datang dari arah barat menuju ke arah timur. Sementara di belakangnya melintas mobil Suzuki Grand Vitara yang dikemudikan Nilu Putu Sri Istarini. Saat itu di tempat kejadian, perkara ada upacara serangkaian Hari Raya Galungan. Karena ada upacara, pemotor asal Dusun Kerajaan Desa Karangrejo, Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur berhenti. Begitu juga dengan mobil Grand Vitara tersebut. Namun kala Maria hendak melaju kembali, tanpa disangka mobil itu tancap gas dan menabraknya dari belakang. Korban beserta motornya terpental. Akibatnya, motor Beat rusak dan mobil milik Sri ringset di bagian depan. Namun naas bagi Maria, dia meninggal di tempat kejadian lantaran mengalami cedera kepala berat. Selanjutnya jenazah Maria dibawa ke RSD Mangusada Kapal, Mengui. Hasil olah TKP disimpulkan bahwa kecelakaan diduga akibat pengemudi mobil Grand Vitara kurang hati-hati. Tim Bali Express melaporkan.